Kepada makcik-makcik dan kakak-kakak yang baru dengan nama Sukilo, biarlah kita bermula penceritaan kita dengan memahami siapakah beliau. Lebih dikenali sebagai Suki, ialah juara pertandingan One in a Million yang merupakan pertandingan reality menyanyi pertama di Malaysia yang menawarkan hadiah RM1,000,000 kepada juaranya. Juara One in a Million? Pertandingan apa itu? Pertandingan tak terkenal pun. Maaf makcik dan kakak salah, pertandingan ini nyanyian pada ketika itu yang menggantikan pertandingan Malaysian Idol. Suki adalah juara pertamanya mengalahkan penyanyi terkenal dan ternama di Malaysia sekarang. Pada pertandingan akhir pada 22 September 2006, beliau meraih 39% daripada undian penonton dengan persembahan lagu Berdiri dan Everything, lalu mengalahkan Alif Sata dan Faizal Tahir yang masing-masing meraih 27% dan 34% undian. Beliau seorang berketurunan Cina yang berasal dari Seremban, Ibu Negeri Sembilan Darul Khusus. Beliau berusia 16 tahun ketika kemenangan beliau berbalik selepas 15 tahun. 2021, beliau telah menyertai GD8 dan ramai masih terpinga-pinga kewujudannya. Melihat komen-komen penilai di luar kali ini mengatakan suara beliau di dalam keadaan yang cukup selesa untuk menjadi pemenang GD8. Beliau adalah artis yang sempurna dan sangat hebat sekali. Pemilik nama lengkap Adibah Nur Mohamed Omar, 49, itu, dia akan cuba menjadikan segala kritikan dan komen membina sebagai satu proses pembelajaran bagi menambah baik kualiti persembahannya nanti. Kalau sebelum ini, semua tahu saya orang yang jenis kuat protes, tegas, lantang bersuara dan banyak mengeluh. Tapi lepas ini, saya akan jadi seorang anak murid yang baik serta cuba belajar. Kalau tak boleh ikut untuk sesuatu perkara, saya akan beritahu. Lagipun yang kritik itu nanti semua yang kita kenal dan sanjung tinggi. Hati saya pun dah tebal dan sedia terima itu semua, katanya. Berbalik kepada Sukilo akan menjadi juara GD8, bagaimana dengan Adibah Noor dan Nikki Palikat? Minggu pertama hingga ketiga mungkin orang belum kenal lagi Suki. Adibah Noor akan ditapau teruk oleh beliau tak lama lagi. Kami bagi 3 minggu dulu untuk orang mengenali Sukilo. Komen ini ditulis dalam bahasa Inggeris oleh seorang insan yang berbangsa Chinese. Apakah anda setuju dengan kenyataan komen tadi? Sekian sahaja untuk kali ini, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih.